Lionel Messi, bintang Argentina, terus saja menjadi sosok yang patut diwaspadai oleh Kroasia dalam laga semifinal ini. Masih begitu, Luka Modric dan kawan-kawan akan melakukan penjagaan khusus terhadap kapten tim tinggu tersebut. Kami belum memiliki rencana spesifik untuk menghentikan Messi, dan biasanya kami tidak terfokus menjaga satu pemain saja, ujar striker Kroasia Bruno Petkovic pada Minggu 11-12 Desember yang dikutip oleh Reuters. Kami akan mencoba menghentikan mereka sebagai tim, bukan dengan man-marking. Argentina bukan cuma Messi, ada juga pemain hebat lainnya. Kami harus menghentikan Argentina secara keseluruhan, jelas Petkovic yang menjebol gawang Brasil di babak 8 besar. Argentina dan Kroasia tentu saja kedua tim memiliki jalan yang berbeda untuk the final. Meski tak terkalahkan, Kroasia hanya sekali menang sejak fase grup dan melewati dua adu penalti untuk bisa melangkah ke semifinal. Sedangkan Argentina sempat tumbang di laga pertama dari Arab Saudi, tapi berhasil bangkit dan kini belum kalah lagi. Messi pun menjadi andalan utama Argentina selama di Qatar, yang menjadi pusat permainan tim asuhan Lionel Scaloni dan sudah mengemas 4 gol dari 5 laga. Dan dia membuntuti top skor di bawah Kylian Mbappe dari Prancis. Dengan catatan itu, sudah seharusnya Kroasia menyiapkan cara untuk mematikan pergerakannya. Tentu saja ini merupakan keuntungan bagi Kroasia. Mari kita lihat bagaimana nantinya, apakah Lionel Messi tidak kena sanksi dan hanya peringatan saja. Dan untuk selanjutnya, kita mengupas dengan tim Prancis dan Maroko yang boleh dikatakan ini pertandingan antara benua Afrika dan Eropa, di mana Maroko melakukan kejutan-kejutan dan bisa ke babak semifinal, karena Maroko dengan pertahanan defense yang ketat dan mengandalkan kontra attack itu bisa lolos merendam tim-tim kuat, khususnya yang terakhir dengan Portugal, di mana Cristiano Ronaldo tidak berkutik dibuatnya dengan permainan gemilang dari kiper Maroko yang boleh dikatakan merupakan bintang dari pemain-pemain goalkeeper timnas Maroko, Yasin Bono alias Bono, menjadi pahlawan bagi kemenangan tim Maroko saat menghadapi Spanyol di putaran 16 besar. Bono tampil gemilang dan mengukir sejarah usai mengantar timnas Maroko
diketahui tim Maroko lolos setelah menubangkan Spanyol dengan adu penalti di Education City Stadium. Pemenang Maroko dan Spanyol harus ditentukan lewat adu penalti karena skor imbang tanpa gol bertahan sampai extra time. Untuk mengukir sejarah, Bono menjadi pahlawan kemenangan tim Maroko karena berhasil menepis dua tendangan dua Algojos penalti Spanyol, yaitu Carlos Soler dan Sergio Busquets. Penampilannya dinilai sulit karena dia juga sukses membaca arah tendangan penalti Pablo Sarabia yang menutup gawang. Baliknya, pada waktu melawan Portugal, berkali-kali serangan finish dari Portugal dapat dia patahkan. Dengan itu, Prancis harus hati-hati untuk menghadapi Maroko yang disebut-sebut adalah dengan permainan yang bertahannya yang sangat solid. Selanjutnya itu saja dengan pemain-pemain yang rata-rata mereka berlaga di kompetisi Eropa. Maroko tentu saja saat ini sangat diperhitungkan. Penampilan timnas Maroko secara keseluruhan sangat bagus. Ini hasil yang luar biasa untuk semua pemain. Dikatakan Yasin Bono. Diyakini berbekal dengan doa orang tua
khususnya ibu. Ia berulang kali menunjukkan kasih sayangnya dengan menghampiri ibunya di tribun penonton selepas pertandingan. Tetapi doa ibu saja tidak cukup. Akraf Hakimi sedang menikmati karirnya bersama Paris Saint-Germain. Ia merupakan satu di antara bek kanan terbaik dunia saat ini. Hakimi bersama Romain Saïss dan Naïf Aguilar menjadi pertahan, ditambah penampilan Syamik, Yasin Bono, Maroko. Maroko berhasil mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2022. Dan Mbappe memang tidak mencetak gol saat Prancis memulakan Inggris. Namun demikian dia banyak berperan pada duel tersebut. Diplot sebagai penyerang sayap kiri, Mbappe mendapatkan tugas untuk membuka celah pertahanan lawannya. Bola sangat sulit lepas dari kontrolnya dan memanuver menuju ke kotak penalti. Striker dari Prancis ini sering menciptakan peluang. Mereka performa menawannya sepanjang Piala Dunia, tapi pun masih tercatat sebagai top scorer 5 gol di sisi Oliver Giroud di posisi kedua. Mbappe dan Hakimi merupakan sahabat baik, keduanya sering respect, memberikan dukungan serta doa terkecuali di Piala Dunia. Mbappe misalnya memposting sebuah gambar dirinya dengan Hakimi setelah Maroko menumpahkan Spanyol di 16 besar. Adapun prediksi untuk semifinal ini, kans antara Argentina dengan Kroasia itu Argentina masih di atas Kroasia, tapi tidak untuk kemungkinan Kroasia bisa membalikkan keadaan. Sedangkan antara Maroko dengan Prancis, di atas kertas Prancis akan memenangkan pertandingan, tapi dengan namanya Piala Dunia semakin ketat dan mungkin saja Maroko bisa menggulingkan Prancis dan road to final. Jadi pertandingan di semifinal ini antara Kroasia dan Argentina dan Prancis dan Maroko sungguh sangat menarik untuk kita saksikan. Dan selanjutnya di final nantinya akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 18 Desember, dan sehari sebelumnya tanggal 17 hari Sabtu itu yang kalah di semifinal, yang kalah dengan kalah itu akan memperebutkan peringkat 3 dan 4. Mari kita saksikan sesuai dengan unggulan kita masing-masing. Kita harapkan Piala Dunia yang boleh dikatakan edisi yang ke-22 ini banyak terjadi kejutan-kejutan. Last but not least, itu saja kami mohon supaya channel ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Subscribe dan bunyikan lonceng supaya dapat channel Ruang Sepak Bola ini dapat berkembang. Akhirnya, mari kita doakan agar pertandingan Piala Dunia ini akan menjadi hiburan dan pengalaman berlanjut di
semifinal. Oke, walaupun ada hal-hal yang memang diperlukan komentar, kami silakan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, bunyikan lonceng agar channel sepak bola ini dapat maju dan berkembang. Akhirnya, mari kita saksikan bersama-sama, dan tentu saja juga kompetisi Liga 1 di Indonesia sudah bergulir dengan PSM Pasca Makassar itu memimpin di klasemen sementara, diikuti Bali United dan Persija. Akhirnya, terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.